Kenapa aku pilih bidang reservasi? Karena pertama aku suka pada detail orangnya. Jadi aku suka sesuatu yang benar-benar diperhatikan dengan baik. Detail-detail yang kecil kayak gitu, itu karena bisa affecting gitu kan. Selanjutnya ke hal-hal yang lain. Terus kedua, aku pada dasarnya orang yang suka ngatur, organizing something gitu, mengorganisir sampai dia siap untuk digunakan kayak gitu. Terus juga aku suka hal yang menantang, yang mikir aku suka juga. Jadi kalau di reservasi itu sendiri menurutku paling mikir di FO mungkin menurut aku, karena itu portal kan, portal kita yang pertama tamu tuh datang melalui reservasi dan saya harus detail kerjakan reservasinya sampai itu siap untuk digunakan. Itu menurut saya tantangannya di situ, makanya saya pilih reservasi sebagai job desk saya, kerja saya.